kita lihat pokok ini pun nampak gayanya ialah pokok yang dah lama. Kebanyakan pokok di DBKL ini, di kawasan Kuala Lumpur ini memang pokok-pokok yang lama, yang melebihi 50 tahun. Okay? Jadi buat masa ini, seperti mana yang kita juga dimaklumkan, pokok ini atas pemantauan oleh pihak swasta, syarikat. Kita juga melihat mungkin ada keperluan untuk kita melihat garis panduan kepada pemeliharaan pokok-pokok sekitar Kuala Lumpur ini supaya kita mengelak kecelakaan pada masa hadapan lah, insyaAllah. Jadi itu yang kita jangka kita akan lakukan dengan segera. Kerap dah kali melakukan pemeriksaan pokok sebelum ini? Pemeriksaan pokok ini memang kita lakukan kerap. Macam contohnya ada pokok ini dalam kelolaan IMC. Jadi mereka berhubung terus dengan jabatan landscape di BKL. Dan pemantauan dibuat dalam 2 tahun. 2 tahun sekali. Dengan aborigin yang berdaftar dengan DBKL lah. Yang tu memang ada pemantauan. Ada yang biasa, banyaknya 50 tahun ke atas lah, 50 hingga 80 tahun. Jadi saya rasa memang sudah tiba masanya dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni. Walaupun kadang-kadang kita lihat macam pokok tu masih lagi tegap, tapi mungkin kita kena adalah satu garis panduan untuk memastikan pokok-pokok yang dah tua ini kita lakukan sesuatu untuk memastikan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna ataupun yang sekitar lah. Biasanya kalau ada masalah ataupun kecederaan seperti ini, sudah tentu DBKL akan melakukan berapa tindakan lah dari sudut kita melihat juga dia punya profil dan sebagainya. Dan kalau kita, biasanya kita memang ada sedikit bantuan dan mungkin juga mereka ada insurans ke apa, dan yang itu kita akan rujuk kembali lah kepada pihak yang bertanggungjawab, insyaAllah. Ada pemasang ke apa-apa ke? Betul? Yeah? Ada berikan pemasang ke apa-apa? Pemasan insyaAllah kita akan berusaha untuk dapatkan untuk beri bantuan. Ya, biasanya memang kita akan bagi bantuan lah. Berapa banyak tu kita akan tengok dulu keadaannya. Ya, insyaAllah.